Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Tisat Update. Ya, sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dilimpahi keberkahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini Bang Min hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsha dan Katira Andini. Tapi jangan lupa dong untuk keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri tentunya makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate dan terhangat seputar couple Tisat untuk kalian semua pastinya. Oke, langsung saja nih Tisat Lovers, kita lihat apa saja berita hangat dan terupdate-nya ya di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram Minwau Kumaurame. Di sini di feed Instagramnya ditampilkan Papasha dengan seragam bela diri taekwondo dan juga memegang beberapa menu gorengan yang disajikan di Kumaurame. Pastinya jika sudah ada updatean begini, erat hubungannya dengan promo-promo yang ada di Kumaurame nih para Tisat Lovers. Papasat keren juga ya jika diperhatikan menggunakan seragam taekwondo dan juga memegang beberapa gorengan yang ada di Kumaurame tersebut. Di caption unggahnya sendiri Minwau menuliskan, nebak menu dapat Kumau, bener kan? Pasti ada hubungannya dong dengan promosi dari Kumaurame. Lanjut ya, udah lama gak bagi-bagi Kumau ke rumahmu atau voucher Kumau buat disimpan pas nanti kalau buka cabang lagi. Tebak di komen apa nama tempura yang dipegang sama Pak RT Minwau Aalsha Ahmad. Tag temanmu sebanyak-banyaknya buat ikutan ya, nanti Minwau umumin, tebak aja dulu hayo. Kalian semua tentunya para viewers channel Tisat Update yang ada di sekitaran Bandung dan juga Jakarta ya, pastinya kalian beruntung dong karena Kumaurame ada di dekat kalian. Di Jakarta ada di Ben Hill dan Tanjung Duren, sedangkan di Bandung ada di Jalan Mekarwangi. Tuh bisa ikutan tebak-tebakan dari Minwau apa yang diupdate oleh dirinya di Instagram story ini. Siapa tahu beruntung ya dapat voucher dari Kumaurame. Kita sudahi updatean mengenai Aalsha melalui updatean Kumaurame, kita pindah ke Instagram Mutiara Gallery. Kali ini Bang Min akan memberikan updatean seputar kegiatan Katiti di kesempatan kemarin malam nih, karena kita tahu berdasarkan apa yang Bang Min update di channel YouTube ini, Katiti memang sudah landing dari sore kemarin nih ya di Pulau Dewata Bali, tentunya untuk menghadiri dan mengisi acara Festival Music Univlog Live di Peninsula Iceland nih para Tisat Lovers. Terlihat dari updatean yang ada di Instagram story Mutiara Gallery ini, Katiti kemungkinan besar sedang cek sound ya para Tisat Lovers, dan mungkin untuk gladi resiknya bisa jadi besok tuh, atau memang sekalian ini cek sound dengan gladi resiknya supaya penampilan besok bisa tampil maksimal dan tidak ada miss sama sekali ya. Terlihat di situ tidak hanya Katiti namun ada Mas Niko Karisma pastinya selaku manajer. Kegiatan Katiti di kesempatan kemarin malam sepertinya cukup banyak nih para Tisat Lovers, hitung-hitung liburan ya, kerja sambil liburan, karena updatean dari Mama Yosi ini Katiti bertemu dengan seseorang ibu muda dan cantik, atau kita bisa sebut macan mama muda cantik. Tertulis di sini di updatean Mama Yosi, ketemu ibu cantik yang makin kinclong aja penampilan asli tambah cantik. Hai Bu Ayu, Tiara Andini, Mr. Ayu Dewi. Katiti di kesempatan kemarin malam melalui apa yang diupdate oleh Mama Yosi ini bertemu dengan Kak Ayu Dewi ya para Tisat Lovers. Tentu saja dong jika berbicara Katiti dan Ayu Dewi, kita langsung teringat acara yang tayang di RCTI. Ketemu sama ibu cantik di sini. Ibu tambah cantik ya. Kok kayaknya usianya 11-12 sama Tiara sih sekarang? Udah.
Bertemunya Kak Titi, tepatnya rombongan Kak Titi bersama dengan Kak Ayu Dewi, juga diupdate oleh Kak Ayu Dewi di Instagram story-nya ya. Canci Micut Tiara Andini tertulis di situ di caption update-annya Kak Ayu Dewi nih para teaser lovers. Wajar saja ya Mama Yosi mengatakan makin muda makin cantik karena terlihat seperti seolah-olah seumuran nih Kak Ayu Dewi padahal sudah punya anak ya. Kak Titi juga merepost update-an dari Kak Ayu Dewi tersebut dan menambahkan caption senang banget ketemu lagi. Wajar saja dong Kak Titi menulis caption senang banget ketemu lagi karena Bang Min saja sampai lupa nih kapan terakhir Ayu Dewi bertemu dengan mamanya Elen, mengingat mereka dulu memang sangat dekat sekali ya. Jika berbicara mengenai Ayu Dewi dan Kak Titi, seperti yang Bang Min katakan sebelumnya, teringat acara yang tayang reguler di RCTI, yaitu tentu saja Dahsyat dong, yang waktu itu host utamanya adalah Kak Ayu Dewi, mamanya Elen, Kak Tiara Andini, Arapi Ahmad, dan juga Kang Deni Cagur ya. Anggi Anggra ini juga ikut merepost update-an dari Ayu Dewi tersebut dan menambahkan caption kangen banget lihat kalian ngelawak bareng. Tentu saja dong, waktu masih taping reguler di acara Dahsyat, kemampuan lawak dari Kak Tiara Andini terasa pada saat lagi taping reguler bersama dengan Kang Deni Cagur untuk urusan gombalan pastinya bersama dengan Arapi Ahmad ya. Dan untuk yang gokil ini Kak Ayu Dewi pastinya sangat berpengaruh ketika Kak Tiara Andini waktu masih taping reguler acara Dahsyat nih. Hayo, pasti kalian kangen kan mengenai Kak Titi yang taping acara Dahsyat bersama dengan Kak Ayu Dewi, Kang Deni Cagur, dan juga Arapi Ahmad. Para teaser lover, di Instagram story Kak Tiara Andini yang ini terlihat di sini dia bertemu kembali dengan salah satu bestinya jebolan X Indonesia Idol season ke-10 atau bisa dikatakan sama-sama teman seperjuangan ya. Tentu saja Nopia Bami tampil duluan di Univlog Live Festival Dateng Nih Aku, tertulis di situ di caption unggahan Kak Tiara Andini tuh para teaser lovers. Updatean dari Instagram Alsan Ahmad Andini ini justru menyoroti earphone yang selalu digunakan oleh Kak Titi di updatean Instagram story yang Bang Min tampilkan tadi. Tertulis di situ di caption unggahan Instagram Alsan Ahmad Andini, tumben di pakai earphone, memang iya ya para teaser lovers. Mengingat Kak Titi ini jarang sekali kita lihat pakai earphone, apalagi ketika dia bertemu dengan orang-orang atau kerabat-kerabatnya pasti. Tidak mungkin dong dia mengabaikan obrolan, apalagi dia sambil mendengarkan musik. Untuk jawabannya mengenai kenapa di kesempatan kemarin malam Kak Titi selalu mendengarkan earphone atau selalu memakai earphone, kita cek updatean di Instagram story Kanopia Bahmit ya, yang kali ini sedang on the way cari maem bersama dengan bestinya di X Indonesia Idol, sama-sama teman seperjuangan tuh. Ti, lagi ngapain? Maem. Maem, mana mami kita? Our mommy. Hi, our my daughters. Who's our father? Who's our father? We don't have any father. Because she has a lot. Jika kalian perhatikan di Instagram story yang Bang Min tampilkan tadi dan Bang Min bantu ya, kali ini sudah Bang Min lingkari garis kuning. Apa itu LDR kembali dibuktikan oleh Kak Tiara Andini bersama dengan Aalsa. Terlihat di sini layar handphone dari Kak Tiara Andini ada foto Aalsa, bisa dikatakan mereka sedang video call ya. Walaupun terpaksa kali ini LDR karena yang satu berada di Bali, yang satu lagi umroh bersama dengan Scarlett Family. Tapi walaupun lagi LDR, komunikasi tetap harus terjaga ya.
Updatean ini juga di-repost ulang oleh Instagram Alsat_xTiara. Instagram ini menambahkan caption live report versi TSAT. Biar LDR tetap terasa dekat, wek-wek-wek. Pastinya dong, walaupun LDR, komunikasi tetap harus saling terjaga ya. Yang jauh menjadi dekat, pastinya tuh para TSAT lovers. Dan di Instagram story Kanopia Bami sendiri di sini menampilkan 4 buah foto kloase ya, dia bersama dengan Katia Randi ini pastinya. Dah lama enggak jumpa, good luck for tomorrow Katia Randi ini tertulis di situ di caption unggahan Kanopia Bami dengan berbagai macam pose gokil mereka ya pastinya. Sekian saja dahulu nih para teaser lovers untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Min tentunya akan segera kembali dong dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel teaser update. Bang Min ucapkan terima kasih. See you the next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.